Halo guys, kembali lagi dengan channel Ayah Hira. Hari ini kita berada di stasiun Malang Kota Baru. Hari ini kita mau balik ke Surabaya, kita mau naik kereta api Penataran. Kita naik dari stasiun Malang ya. Ini kita naik di stasiun yang baru ya, stasiun Malang Kota yang baru 1 tahun diresmikan ya. Jadi kita lihat-lihat dulu dalamnya stasiun yang baru ini ya. Kita lihat-lihat apa aja yang ada di dalam ya. Ini dari luar tadi sangat bagus ya untuk stasiunnya ini, megah besar. Parkiran juga luas dari depan tadi. Ini ada 2 lantai ya. Ini saya sudah berada di lantai atas, lantai 2. Yang bawah tadi pintu masuk. Naiknya itu pakai lift, pakai eskalator ya, tangga berjalan. Jadi nggak pakai tangga biasa. Sudah pakai eskalator, sudah enak. Sudah ramah untuk yang difabel juga, yang tua juga sudah enak pokoknya. Di atas ini ada ruang tunggu juga, dan ada area bermain anak juga ya. Jadi anak kalau kita nunggu keretanya lama bisa bermain di sini, anti bosan, anti capek tentunya untuk anak-anak ya. Sangat ramah anak sekali ini fasilitas di stasiun yang ada di lantai atas ya. Lengkap juga toilet, musola, menyusui, VIP room. Nah ini sekarang kita berada di jembatan yang menghubungkan bangunan yang baru dengan yang lama ya. Ini di atas jalur kereta ya. Ini pemandangannya sangat bagus nih, karena kanan kiri ini kaca ya, jadi kita bisa melihat pemandangan. Itu ada gunung, ada jalur kereta, ada pemandangan Kota Malang tentunya. Pokoknya udah ini seperti bandara ya yang ini. Nah, di jalur jembatan ini ada jalan turun, nah eskalator turunnya untuk masuk ke jalur kereta ya, untuk masuk ke peron-peronnya. Kita mau peron ke 1 ya. Kita mau ke peron 1 jalur kereta Penataran. Oke guys, kali ini kita sudah berada di kereta api Penataran ya. Ini kita kebetulan pakai tiket yang ekonomi. Kita ini mau mencari gerbong 5. Kursinya 6 ABC ya, untuk 3 tiket. Untuk Steve aja ya. Untuk kita naik kereta, kalau bisa saat naik itu langsung ke melalui pintu gerbongnya aja ya. Kebetulan ini kan tiket saya gerbongnya nomor 5. Ini saya coba naik melalui gerbong nomor 3 ya. Ini ternyata macet, rame pol, hampir nggak bisa jalan ya, karena kita naiknya melalui gerbong nomor 3. Jadi sarannya kalau gerbong nomor 5 langsung naik melalui pintu gerbong nomor 5 biar gak dempet-dempetan, gak desa-desaan sama penumpang lain ya. Itu kalau pintu gerbongnya terbuka ya. Kalau gak terbuka ya misalnya ya, ya itu yang terbuka aja. Nah ini di masih dalam juga masih banyak ya, masih yang belum tahu gerbongnya tempatnya di mana. Banyak kan mereka kan ini pesan tiket online ya, ada yang nggak bisa pesan tiket online terus dipesankan, jadi mereka nggak tahu
tempat duduknya di mana. Nah, ini ketemu guys, ini sudah saya 6 ABC. 5 nomor 6 ABC. Oke guys, mungkin sekian ya video perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami bisa memberikan video yang berkualitas dan bermanfaat tentunya. Oke, sampai jumpa.